dua, ya. Kalau lo mau cari permusuhan, lo menjelekkan anak saya, yang jelekin siapa? Lo udah nyiksain anak saya udah bersyukur yang dengan kesabaran dari tahun 2019 sampai sekarang terakhir sih Mei 2004. 2024. Ya, 2024. Nah, kok jadi ya udah, mestinya lo jangan cari masalah dong. Mestinya kita cari ke keluarga, tapi lo mencari permusuhan, ya udah silakan. Kakim di tahun 2019 milih diam, alasannya? Karena kan kalau dari dia itu kan dia selalu bilang aku nggak gitu lagi, biasa kan, biasalah kalau orang berantem. Dia aku nggak gitu lagi, aku mencoba memperbaiki diri, dan aku pun juga ngerasa kayak oh anak gua kan juga udah ada satu nih. 2019, oh belum hamil malah itu. Ya udah kan baru belum setahun kan nikah gitu kan, awal-awal pernikahan itu kan pasti susah, masih ada aja percobaannya gitu. Ya dilanjutin aja gitu loh, karena kan dia juga udah promise kalau dia nggak akan begitu lagi, cuman masih aja gitu. Mungkin sebenarnya bukan kekerasan fisiknya yang paling sakit, sebenarnya mental sama verbalnya yang lebih sakit. Suka banting-banting. Berarti ini menyesal dan menarik laporannya, Kim? Kenapa? Bilang kita menyesal dan menarik laporan KDRT-nya. Enggak sih, everything happens for a reason lah ya. Semua terjadi karena pasti ada ininya apa. Maksudnya dari Allah, pasti ada jalannya gitu dari Allah. Ya, gak ada yang disesali lah semuanya. Pokoknya pernikahan pun juga jangan disesali gitu, karena aku tidak akan menjadi diri yang sekarang kalau tidak melewati semua itu. Kalau sekarang kan insya Allah aku lebih wise, dengan dua anak juga. Terus ya punya anak-anak yang sehat dan pintar dan lucu gitu. Dan iya, bukan Kimberly yang seperti dulu. Dulu ya Kim mas dianggapnya sebagai anak-anak, sekarang ya karena dia lebih tua, kok Kimberly yang lebih pintar ya gitu. Malah ya, yang tua. Minta maaf, tadi aku kesel banget karena aku sebenarnya ini nggak usah divideoin sih. Karena kan minggu kemarin itu kan Edward kayaknya banyak berkuar di Instagram karena omongan aku dan semua video-video yang dia nonton karena dia tidak datang. Jadi pasti nanti seperti itu lagi, dia berkuar-kuar lagi. Jadi maksudnya kan berapa minggu ini aku belum, bulan ini aku belum ketemu sama dia, udah sebel gitu loh. Jadi ya maksudnya gue ngomong langsung sama dia, makanya kesel banget lewat kalian gitu. Biarin aja. Nominal 2 juta itu dari awal pernikahan tidak tante? Anak gue dong. Iya benar. Nafkahnya itu dari awal pernikahan. Awal pernikahan gimana? Awal pernikahan, coy. Jadi selama ini Kak Kimberly hidup sederhana karena memang kekurangan ya tante ya? Bukan kekurangan, dia ya alhamdulillah dari dulu memang anak saya tidak mengajarkan kemewahan. Saya dengan sederhana, tidak boleh menyombongkan diri. Saya udah mengajar dulu. Cuma kan ya alhamdulillah anak saya, bukannya saya ini ya menyombongkan diri, saya jarang dia tuh Indonesian food tuh jarang. Tapi alhamdulillah dia bisa membeli makanan dia sendiri dengan Indonesian food sekarang makanya. Iya, dulu. Nah, sekarang dia belajar. Nah, dia juga modal ya, dia modal dia gitu. Jadi 2 juta itu sebenarnya pas dinikah, awal-awal nikah aja dikasihnya 2 juta per bulan. Ya? Iya, sisanya ya di anak saya nanggung. Lapor polisi, anak gue, bukannya saya sombong ya, anak gue udah
udah cantik, pintar, udah ngebantu keuangan untuk keluarga. Ya, tentu aja. Entah daripada anak gue cacat, gila aja loh. Saya sudah cukup marah-marah hari ini. Ya. Mami jangan marah-marah. Ya. Iya, juga disangkanya. Aduh. Tapi ya tadi sih, alhamdulillah sih nanti mudah-mudahan tanggal 16 ya. Semoga eksepsinya ditolak. Iya. Amin. Ya sih gitu. Tapi Tante mungkin tadi menjadi saksi apa aja mungkin Tante yang diberikan kepada hakim informasinya? Ya soal apa nih ya, tentang ya dia sebagai anak kandung saya, terus saya gitu kenapa Kim keluar dari Bali dulu, karena saya memang suruh supaya dia daripada celaka anak saya di ini lagi pula juga menenangkan buat anak saya. Terus saya gitu karena sudah KDRT juga, sudah ditalak tiga, ya udahlah. Kalau untuk minta, kenapa tidak minta izin sama suami? Lah siapa Allah? Ya udah ditalak, ngapain lagi minta izin? Di mana pikiran lo? Jadi sebenarnya yang Tante mau itu dari Edward sendiri tuh maunya melakukan apa sih Tante? Apakah memang harus cepat segera selesai atau? Nah ini sekarang gini, Edo, ini saya datang sudah dua kali, ya. Kenapa kamu tidak datang? Kamu mau cari permusuhan atau mencari persaudaraan? Kita nggak mau cari ribut-ribut ya. Apalagi sekarang kamu ada anak dua, ya. Terus segitu kamu tidak ada untuk menelpon, tidak ada tanggung jawab. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Saya tidak memaksakan. Yang penting, alhamdulillah, anak saya. Semua kebutuhan cucu saya sudah dari awal, saya dari awal pernikahan anak saya alhamdulillah dia membantu keuangan, ya lo pikir deh 2 juta sebulan, cukup nggak kehidupan kalian, ini 2 juta untuk anak 2, 4, pembantu listrik, air, transport, service mobil, itu anak gue loh. Halo, kemana otak lo? Tapi alhamdulillah mucinya lo bersyukur, anak gue tuh apa ya, mencintai kamu. Dia dari tahun 2019 aja udah disiksa, itu saya nggak tahu loh. Kalau saya tahu sih 2019 sudah enggak di pos. Tapi anak saya menerima dengan kesabaran, membantu ke dalam kehidupan, keuangan. Mestinya lo berterima kasih gitu loh. Kenapa lo kayak begini? Ya kan? Nah sekarang, ya aduh, lo mau minta balik ke anak saya. Aduh, gak mungkin juga kali. Jadi talak tiga, lo gituin anak saya dari 2019, lo lempar jam tangan iPhone, handphone ke sampai lumayan. Terus anak ya alhamdulillah nggak tahu cacat ya anak saya. Kalau cacat, Udah kayaknya gitu aja kali ya. Larang ini, larang itu. Makanya kadang-kadang ya alhamdulillah sih anak saya ya rezeki nggak kemana ya dia ada lah gitu. Jadi bisa dibilang semua yang biaya rumah tangga itu Kim yang bayar selain dari uang 2 juta rupiah ya, sampai dari awal sampai sekarang, sampai cucu saya dia ya tanggung jawab, sampai sekarang aja nggak ada. Anak saya pernah hubungin waktu bulan apa ya, tahun ini Mei apa Juni ya, dia hubungin ke Edward tiga atau empat kali. Saya bilang dia telepon nggak dijawab. Itu anak saya, cucu saya loh, dia mau bicara sama bapaknya tapi nggak dijawab-jawab.
Dan akhirnya saya bilang, oke, stop. Kita sudah berusaha 3-4 kali, kalau dia gak mau jawab, ya sudah. Kita ada harga diri dong. Itu aja. Dah. Ada yang ingin disampaikan gak sih buat Edward nih? Pastinya udah kayaknya udah tuh. Enggak kayak kalau lagi Dikit lagi. Jangan video jangan ke aku ya, udah matiin. Oke. Jadi biar enggak salah, biar enggak salah informasi. Dari awal menikah sampai punya anak, sampai akhirnya pisah, itu cuma dinafkahin 2 juta kok. Per bulan 2,5 juta. Per bulan. Ya baik, lo dilihatnya listrik pembantu aja udah berapa sebulan? Rumah tinggal tante kontrak atau gimana? Itu modal anak saya lo 2M. Dia modal apa? Kemampuan suami. Antar stop. Jadi ketahuan. Jangan salah info aja nih. Nulis artikel salah infonya. Aman. Disuai itu. Tapi tante lebih disayangin sama kamu. Mem. Karena aku nopel.